Oke guys, kita lanjut lagi ya di Planet Crafter. Jadi seperti yang kalian lihat, di last episode kita udah bikin portal nih, salah satunya ya. Gua lagi berada di portal, yang mana portal ini kemarin bisa diakses untuk mendapatkan resource-resource yang langka. Kemudian untuk progress guys, gua sekarang udah menuju 2 Tera TI ya. Dan karena kita sebentar lagi mau menamatkan game ini teman-teman, aku udah coba cicil-cicil sedikit ya untuk menyelesaikan ending-endingnya nanti, terutama Tera Token. Jadi kalian pernah bilang nanti salah satu ending itu memerlukan Tera Token. Sekarang 44.000 ya guys. Makanya kalian lihat di kejauhan itu udah ada 6 roket tambahan. Di sana kalau nggak salah 3 ya. Jadi totalnya ada 9 guys sementara. Tuh, mereka akan meluncur. Jadi di sini gua ngejual apa guys? Pokoknya yang bisa dijual jual aja ya. Karena kita kayaknya perlu banyak banget Tera Token. Ini dia teman-teman tuh. Termasuk cookie kemarin yang kita udah dapat bahannya ya. Gua sekalian tunjukin. Jadi dapur yang kemarin guys, yang di tempat akuarium itu udah jadi loh. Gua udah bikinin dapur. Sebelum ke dapur ya, dapurnya di dalam. Nih, itu tanaman yang akan digunakan untuk dapurnya guys. Ini cocoa, itu wheat atau gandum. Sama ya. Ini adalah beans. Dan ini dia dapurnya tuh. Gua bikin kayak gini aja guys nih. Jadi tempat crafting sekalian ya. Kita bisa bikin coklat cookie kemarin kan? Tuh. Semuanya bahannya sudah tersedia. Di sini gua bikin cookie. Di sini gua bikin high quality food. Yang mana bisa dijual semua, guys. Tuh, bisa dijual ya. Aku ada simpen sih. Di mana ya? Kalau nggak salah cookie ada gua simpen di depan ya. Nah, ini nih cookie-nya gua simpen di sini. Ternyata ada buff-nya, guys. Ketika kita makan, speed larinya makin cepet. Tuh, makin cepet larinya. Sekarang gua mau ngeliatin dulu ke atas. Kita itu sekarang sudah di mamalia, teman-teman. Bener ya? Nih, di sini nggak tahu lagi nih apa nih next stage-nya apa nih. Nggak ada tulisan ya. Tapi 4% menuju ini. Apa maksudnya? Gua belum tahu. Tapi yang jelas, kalau untuk namatin game ini, kita perlu unlock satu bangunan yang ini guys, yang 5 Tera TI. Ya, kita masih sekitar 20%-an ya. Ya, segitulah mungkin. Jadi untuk episode kali ini guys, kita akan lanjut terraforming dulu. Karena ada bangunan baru nih. Animal shelter. Tuh, animal feeder. Jadi udah ada 2 yang baru. Nanti kita coba bikin semua 2 ini. Ya, targetnya gini. Di episode kali ini kita terraforming terakhir kali teman-teman. Dan di next episode kita coba tamatin ya. Semoga udah mencapai 5 Tera TI ini. Semoga ya. Kita perlu apa sih? Circuit board. Ke atas sebentar, di sini ke atas. Ternyata nggak terlalu banyak ya. Wah, kekurangan circuit board nih. Oh iya, gua tahu kenapa kurang guys. Kalian lihat ya, aku bikin rocket engine. Rocket engine ini dibikinkan buat apa? Bikin drone. Kocak nggak tuh? Gua bikin drone guys. Drone T2. Gua otomatiskan ya, karena kenapa kita perlu banyak banget kayaknya drone. Nih, sekarang aja udah 131. Tapi jangan bikin terus ya. Bahannya guys, jangan terlalu banyak guys. Nah kayak gini aja nih. Sudah saya lempar. Biarkan mereka bekerja ya. Ini bahannya. Kita bakal langsung bikin ya guys. Sebentar, ini kayaknya kurang satu deh. Kurang water bottle ya. Kurang banyak water bottle. Yaudah, kita bikin satu dulu yuk. Animal shelter segede apa. Nanti habis ini kita bakal bikin jinnya nih kayaknya guys. Wah, taruh mana ya? Di sini sudah penuh semua nih. Kita akan gunakan playground yang di sini nih. Di sini masih kosong kan? Taruh aja di sini. Nah, gitu. Oh, begitu. Terus ini apa? Open animal shelter. Betul, guys. Kita perlu masukin ke sini. Nah, sekarang kita perlu taruh animal feedernya. Ayo. Kita taruh dulu guys. Nih, water. Ambil lagi ya sebentar. Kita ambil lagi 3 lagi. Udah cukup harusnya. Taruhnya di mana teman-teman? Di dalam sini. Coba ya, kita coba aja nih. Terus open animal feeder. Oh begitu. Artinya kita perlu bikin genetiknya satu.
terus bikin feedernya. Wah, kita mesti balik lagi guys. Tenang, tenang. Gua ada teleporter di sini. Gua namain portal ya. Ini bisa langsung ke base. Jadi kita nggak perlu jalan cukup jauh tuh. Gua bikin kayak gitu aja guys. Nah, bikinnya di mana? Kita coba cek di sini. Apakah di biolab? Jangan-jangan di biolab? Animal feeder. Oh betul, di sini guys. Animal food. Ternyata dia perlu common larva. Oh, bikin gini aja, cuy. Nih, kita otomatiskan, cuy. Nah, ini kita simpan. Taruh di mana ya? Aduh, udah penuh semua ini, guys. Ah, sini nih ada nih. Sementara segini, kita coba ya, biarkan dia bikin lagi. Kalau gua perhatikan di sininya tadi, guys, itu kan animal multiplier-nya 200% nih, berarti 200 kali berapa ini? Wah, banyak banget. Nih, aku ada stasiun drone di tengah sini ya. Drone gua kebanyakan, guys. Ada yang nganggur di luar. Kita pergi ke portal lagi. Tuh, lihat. Sudah makin banyak ya penjualan yang terjadi, teman-teman. Jadi aku mulai menyicil nih. Aku sudah mulai menyicil-nyicil. Kita taruh lagi satu. Oh, kayaknya animal feeder ini bisa menampung beberapa shelter kali ya. Oh, betul guys. Bentar-bentar, kita coba pindahin ya. Eh, kok malah itu... Udah nggak apa-apa. Nah, gue bikin kayak gini aja ya. Soalnya di situ miring, agak susah. Kita taruh di tengah sini. Betul, ini bisa multiple building, gitu kan? Makanannya udah. Oh iya, genetik ya, hampir aja. Tapi kayaknya gue taruh-taruh dulu deh guys, daripada inventory gue penuh kan? Kita lihat dulu aja ya. Gak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita bikin genetik. Tenang guys, gue udah siapkan ya bahannya. Kita akan coba sama-sama nih. Kemarin kita udah bikin genetik ekstraktor yang di sini. Nah, dua biji ini aku udah siapkan bahannya. Bahannya di mana? Di belakang sini nih. Lihat teman-teman, banyak banget. Tapi intinya kita nggak pakai semua ya. Nih, misalkan kita ambil satu-satu ya. Pertama kita ambil yang spesies nih, spesiesnya nih. Jadi spesiesnya ini nanti. Pokoknya cari yang beda guys. Nih ada spesies yang 3. Yang 2 nih, kita bikin semua ya. 1, 2, 3 ya nanti. Warnanya color A, nanti yang pertama hitam, kedua biru, ketiga cyan. Terus apa lagi? Color B. Nah, color keduanya ya. Itu, dan ini. Ini skin pattern. Ambil, bodo amat lah, ambil ya. Kita mau bikin 3 kan, berarti ambil 3 guys. Oke, kita coba di synthesizer ya harusnya. Nah, kemarin kita udah coba masukin 1. Gua nggak tahu ya, apakah semuanya harus dimasukin atau yang ada tanda bintang-bintang ini. Kayaknya yang tanda bintang-bintang ini ya. Coba guys. Tuh, otomatis ya. Kemudian ini apa? Color B. Oh, berarti yang ini itu nggak wajib, teman-teman. Coba kita bikin yang biasa dulu ya. Oh, langsung jadi, teman-teman. 1000%. Wow. Coba kita bikin lagi ya. Sekarang yang spesiesnya 2 nih. Yang angkanya 2 ya. Ini warnanya, color B-nya warna ini. Kita samain, coba. Terus mungkin size sama ini. Ya kan? Ini apa nih? Kita nggak punya varian, guys. Skin pattern ada nih. Ya udah coba ini dulu. Tuh. Tapi tetap 1000% doang ya. Ya udahlah. Ini color A, color B, skin pattern kita masukin semua ya. Nah, yang ini kita balikin nanti. Itu dia, aku udah punya 3, guys. 3. Kita coba dulu aja 3. Kira-kira bentuknya gimana nih? Makanannya udah gua iniin kan? Ini apa ya? Oh, inventoryku kepenuhan kayaknya. Mental-mental nih. Udahkah? Udah ya. Kita masukin yang di sini 1, coba. Oh, jadinya itu. Berarti aku perlu bikin 3x3, guys. 5x3, 15 nanti ya, 15 genetik gini. Kocak juga nih. Tuh, itu apa tuh? Monyet. Gak tau lah apa ini, monyet atau apa nih. Ini kayak kura-kura ya.
Satu lagi nih. Nah, ini dia. Mamalia, benar enggak sih? Oh, bisa di pet, guys. Oh, ketika kita petting, kita dapat genetic trait. Oh, begitu. Begitu, guys. Ini bisa berkembang biak enggak sih mereka? Enggak tahu, intinya gitu ya. Intinya begitu, teman-teman. Animal shelter and feedernya di situ. Kita cek lagi ya, bangunan apa yang belum? Kayaknya udah semua, guys. Iya, ini udah kita bangun semua nih. Sementara nih, yang animal cuma dua ini. Mending kita cek ke ini aja nih, ke blueprint. Kita cek ke blueprint dulu. Oh, ada animal food tier 2. Yang biomass udah hampir 100% full unlock juga, teman-teman. Nih, tinggal 1-2 jetpack ya. Tapi nggak terlalu penting sih sementara. Jetpack doang ya ternyata. Bener, guys. Artinya next episode kita bakal coba mencari ending ya. Ya minimal 1. Kalau bisa 3-3-nya ya. Kita coba, guys. Oke, sekarang untuk mempercepat, gua bakal perbanyak nih yang tier-tier atas ya. Kayak kemarin, guys, T5 drill, T5 heater. Kita perbanyak nih. Jadi pertama gua taruh T5 heater dulu ya, guys. Nih, ini tempat kita kemarin. T5 drillnya ada segini, sementara itu T5 heater. Kita taruh heater dulu ya. Aku udah ngumpulin bahan untuk bikin heater. Aku taruh juga portal mungkin nih, biar kita nggak jauh bolak-balik ya. Kita taruh aja nih, walaupun dekat sih. Namain apa ya? And heater tuh, gua namain drill and heater. Tuh, kita spam aja di sini, temen-temen. Taruh aja ya. Sebenarnya yang agak susah dibikin itu heater, guys, dibandingkan T5 drill. T5 drill itu cuma perlu nih, lihat nih, super alloy dan osmium. Heater banyak banget loh. Nih, 9 bahannya. Jadi kayaknya bakal lebih banyak kan drill ya dibanding itu. Ya udah nih, gua taruh nih. Kita akan spamming di sini. Satu lagi. Nah, powernya sekarang, guys. Kita kurang power. Sebentar, gua liatin dulu. Nih, sementara segitu ya. Udah cukup banyak. Kita bakal tambah power dulu. Gua bakal tambah satu lagi. Nih, satu baris lagi nih. Atau dua baris lagi ya. Bisa dua baris lagi, guys. Dua baris lagi. Si pulsar generator. Bahannya kebanyakan ini ya. Nih, lihat. Aku bikin 3 nih. Biar banyak banget, guys, menghasilkan ini. Kita ambil bikin 4. Artinya 20 ya. Ini dia. Satu baris lagi, guys. Nih, tersisa satu di sini ya. Sementara kita cek dulu kelebihannya berapa. Atau kalau mau lebih banyak lagi cadangannya, kita bisa gunakan ini, fuse. Kita beli fuse, teman-teman. Beli satu. Beli satu fuse lagi. Gimana ya? Kita beli aja kali ya. Berapa sih harganya? Nah, fuse yang ini harganya 6.000. Udah, kita beli satu ya. Gak apa-apa ya. Beli aja satu. Nanti gue masukin di optimizer yang di tengah sini. Nih, ini kalian perhatikan nih. Udah dua nih. Satu slot lagi ya. Oke, kita lanjut. Aku bakal nambahin lagi T5 drill sebanyak mungkin ya. Heater agak susah, jadi drill aja, guys. Drill aja ya. Drill itu cuma super alloy dan osmium. Lihat, teman-teman, udah gua taruh sampai sini. Dari situ ke sini ya. Nih, lihat nih, larva-larva ini ternyata dia spawnnya itu di dekat kita, guys. Dimanapun aku berada, dia bakal spawn ya. Aneh banget. Jadi itu cara pertama. Cara kedua, kita akan luncurkan roket. Artinya nanti roket pressure aja ya. Kita fokus ke pressure. Untuk roketnya, guys, harusnya ini udah penuh. Nah, kita akan luncurkan roket ya. Banyak banget nih gue bikin. Kayaknya drone perlu lagi nggak? Perlu nggak drone lagi? Coba kita hitung, 657 tambah segini nggak nyampe 140 kan?
Iya sih, nggak nyampe guys. Jadi drone-nya semuanya kerja loh. Kita perlu apa ya? Pressure itu silikon sih kalau nggak salah. Bener, pakai silikon. Luncurkan aja lah ya guys. Biarkan mereka nabrak. Sisanya segini ya. Ternyata kita perlu cukup banyak super alloy. Tapi tenang guys, kalian lihat ya, super alloy. Pokoknya semua tambang itu udah gua lengkapin dan lebih upgrade lebih banyak. Tuh, semuanya udah gua upgrade nih kayak gini. Jadi jumlahnya makin banyak. Dan ada beberapa yang gua tambahin ini, optimizer. Jadi biasanya ya, kalau kalian perhatikan guys, itu kan production time di bawah. Kalau nggak pakai ini, biasanya 75. Coba ya, gue cabut ya. Tuh, 75 di sini kalau gue masukin jadi lebih cepet, lebih efisien. Nih, semuanya udah dipindahin sama drone ya. Kecuali yang ini, gue nggak tahu guys, kenapa dia nggak dipindahin sama drone. Padahal udah gue centang supply di sini. Tuh, nggak dipindahin sama drone. Kenapa ya? Cuma tempat-tempat tertentu nih yang dipindahin sama drone. Satu lagi mungkin. Nah, ini dia. Sisanya aku bakal bikin roket yang belum pernah kita bikin, guys. Animal spreader. Bahannya ternyata genetic trait ya. Kayaknya bebas, guys. Oke, itu penting sih untuk animal kan? Ayo kita bikin dulu yuk. Bisa bikin 1 2 3 4 5. Bikin 5 nih. Ya udah, kita bikin 5. Artinya kita perlu 6 kali 5 30 genetic trait ya. Wah, banyak banget, guys. Kita korbankan semua ya. Ini totalnya 24 nih. Kita bikin 4 dulu. Bikin 4 dulu. Ini dia, roket animal. Bentuknya kayak gimana? Oh, campur ya, ada ikan. Atau ikan semua ya, sebentar. Iya guys, ikan doang guys. Ya udahlah, kita bikin 4 dulu nih. Udah semua kah? Sudah semua. Nah, sekarang gue mau lihat total roket yang kita luncurkan ini udah berapa. Udah banyak banget, guys. Nih, lihat ya. Tuh. 10, 6, 2, 5, 7, 6, dan 4. Yang paling banyak intinya pressure ya. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, tuh bentuknya kayak gitu nih. Banyak banget garis-garis ya. Dan akhirnya T4 jetpack ke unlock. Guys, biomass udah full unlock, artinya bener. Next episode kita coba mencari ending. Nanti gue bakal grinding kan ya, grinding kan sampai dia 5 TI, Tera TI. Harusnya nggak terlalu lama sih. Ya sambil kita ngumpulin duit gitu, bikin jetpack dulu ya, ngumpulin Tera token. Itu kayaknya yang paling susah deh guys. Sebentar, jetpack di mana? Di sini. Kita perlu osmium, iridium, warna biru 2 biji. Eksplosif ya, tadi gue udah bikin banyak sih di sini nih. Tinggal osmium dan iridium. Iridium gue nih habis dibikin roket guys. Yang lain masih penuh, dia sendiri yang kecil ya, sedikit banget. Kalau kita bandingkan 190 menjadi 210. Oh, 220 ya, nambah 30. Oke, udah lengkap alat-alat kita ini guys. Nggak kelihatan ya cepatnya, pokoknya gitulah. Oke, tadi terraforming itu adalah terraforming terakhir kita, teman-teman. Semua alat-alat sudah dibangun ya. Tersisa extraction platform sama makanan animal shelter doang. Sekarang guys, kita akan lanjut lagi explore menggunakan kunci warden yang ini. Nah, kita akan menuju ke tempat super alloy. Ini sambil ini ya, sambil explore untuk menyelesaikan ending yang nggak tahu itu ending yang keberapa ya warden itu. Kita anggap aja itu ending 1. Kita akan menuju super alloy. Di sini aku nggak bawa makanan loh guys. Ya udah nggak apa-apa. Nih, kita akan buka yang ini ya. Harusnya pintu itu kebuka. Let's go. Kebuka, teman-teman. Kita akan masuk. Tuh, ada pilar-pilar. Ada tangga guys.
Jadi Warden ini sesuai cerita yang kemarin mereka itu udah datang duluan ke sini. Dan nulis-nulis pesan ya. Pesan pertama yang kita temukan menginformasikan kalau mereka adalah orang pertama yang ke sini. Nih ada dua nih, bisa ke kiri bisa ke kanan. Ke kiri dulu deh. Gua udah melihat sesuatu. Nih kunci lagi ada tulisan enggak? Oh, ternyata di sini enggak ada tulisan, guys. Enggak ada koordinat. Terus kunci yang kita ambil ini dipakai di mana? Enggak tahu ya. Ya udah. Yang penting kita udah dapat kuncinya. Sekarang ke kanan. Apakah di sini? Nah, jalannya luas. Jatuh pasti mati nih. Apalagi gua nggak bawa makanan. Di sini nggak bisa pakai jetpack, guys. Tuh, ini kayak kotanya mereka nih. Ya kan? Guys, guys, oh kunci lagi, guys. Punya dua kunci nih. Ini harusnya kita disuruh masuk ya. Gua pastikan gini dulu, gua akan ambil makanan dan balik lagi ke sini ya, biar kita nggak mati di sini nanti. Soalnya di sini nggak bisa pakai jetpack, guys. Nih, lambat banget jalannya. Oke, kita lanjutkan. Aku udah bawa cookie juga, teman-teman, yang bakal meningkatkan run speed. Dimulai dari mana ya? Dari kiri nih. Ini udah kelihatan nih. Ada pintu yang kebuka. Kosong, kocak, guys. Kayaknya nggak bakal ada lootingan ya. Mana ya? Ke atas kali ya? Tapi jalan menuju ke atas tuh dari mana? Dari sini kah? Oh betul, dari sini. Dari sini nih. Kita bakal disuguhkan apa nih? Bangunan-bangunan doang ya. Nah betul, guys. Kira-kira kita bakal menemukan apa? Di sana ada jalan, di atas ada item. Pesan. Setelah gua baca, teman-teman, ternyata ini dia nih penyebab dari pesawat yang datang atau dekat dengan planet itu bakal rusak ya. Ada namanya Orbital Drainage Defense Device nih yang diciptakan oleh Warden. Mereka itu pengen hidupnya tenang, aman ya. Jadi mereka ciptakan alat ini, siapapun yang mendekati planet ini bakal kapalnya kayak kesedot gitu ya powernya. Dan akhirnya rusak, guys. Nih nggak bisa komunikasi, energinya tersedot. Dan akhirnya mereka bakal musnah, intinya gitu ya. Sudah kita ketahui, ternyata Warden itu orang yang soliter mungkin, guys. Nah, apa ini, guys? Ini alatnya kali ya? Defense system tadi nggak bisa kita papain ya? Ya udah, kita udah tahu ini defense systemnya. Nggak tahu, guys, nggak bisa diapa-apain. Apakah ini ada hubungannya sama ending? Kemungkinan. Tapi kita belum bisa ya, karena dari kalian bilang kita harus unlock dulu extraction platform. Selagi kita belum meng-unlock itu belum bisa. Oke, itu dia teman-teman. Jadi kita udah tahu ya, ada sesuatu bola di sini. Tapi belum tahu digunakan untuk apa. Nah, kemarin kan kita udah explore sampai Rainbow Cave di sini. Aku belum explore ke sini, ke bawah sini. Dan terakhir di sini, guys. Kita coba explore dulu lah ya, jangan sampai ini kelewat nih. Kemungkinan nggak bakal looting-looting sih. Atau boleh deh looting satu kali ya. Looting satu kali doang. Kita jangan banyak looting. Kita utamakan eksplorasi, guys. Karena mau tamat. Looting-looting bisa nanti. Item sudah banyak. Kita perlu bawa apa? Makanan udah. Teleport, teleport. Oke, oke. Bener, teleport ya. Biar cepet pulang. Satu. Terus zeolite. Oh ya, obsidian ya. Obsidian. Dan terakhir ini bahan yang esensial banget kita bawa. Prioritas kita ingat, jangan looting terlalu banyak. Kita akan coba explore. Di mana ya Rainbow Cave itu? Sini kan? Ah, betul betul. Kita berada di sekitar sini. Artinya aku tinggal ke sana ya. Yap, betul, kita ke sana, guys. Siapa tahu ada ini kan, ada sesuatu yang langka nih. Yang belum pernah kita temukan nih, Volnus Plan. Nggak terlalu langka ya. Coba dari pinggir-pinggir dulu deh, teman-teman. Biasanya di pinggir-pinggir ya. Kayak goa gitu-gitu kan.
Nah, ini ada reruntuhan. Tapi ingat, jangan looting nih. Bunker ya, ini bunker ya. Udah tahu, nggak terlalu jauh di situ. Kita coba explore-explore dulu nih. Karena kenapa? Kita kan dapat dua kunci ini, guys. Gue pengen explore, mencari tempat untuk dua kunci ini. Di mana aja? Makanya prioritasnya explore. Lihat guys, dari atas nih. Gua naik ke atas ya, dari situ naik. Ada kotak ternyata. Nih. Ambil yang penting-penting ya. Rocket engine boleh deh kita ambil. Terus kita kemana ya? Ke bawah sini ya. Yaudah yuk. Kita lihat dulu. Sambil dilihat dulu guys. Nah ini boleh nih, telur kodok nih. Susah nih. Dia nggak spawn-spawn guys. Gue akan coba ambil item yang memang benar-benar penting. Telur kodok gitu-gitu. Roket boleh. Pokoknya yang bermanfaat. Oh iya, kita belum nyelam loh. Siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di bawah air. Kalau di peta ini untuk tambang titanium ya. Di sana ada tambang uranium. Udah kayaknya guys. Cuma item-item lootingan kayak biasa ya. Nah ini. Kita coba lihat dulu. Ini gua uranium nih mestinya nih. Ya udah yuk kita masukin dulu ya, mumpung udah di sini. Di mana ini dia tempat masuk? Siapa tahu ada kayak reruntuhan lagi atau kunci lagi, kita nggak ada yang tahu ya. Oh, tembusan. Oke, ke sana menuju Rainbow Cave. Di sini uranium. Oke. Artinya tinggal dua area, guys. Di sini dan di bawah. Oke, lanjut yuk. Nah, ini satelit kemarin nih. Berarti sekarang aku sudah berada di sini ya. Nah, di sini guys, kita tinggal lewatin ini, belok kanan. Oh, gua tahu. Ini ke tempat yang pasir kemarin. Ini tambang super alloy. Iya, guys. Kita lihat lagi ya. Yang pasir banyak itu loh. Bukan. Di mana ya? Yang ini ya, yang pasir ya? Kayaknya di situ deh. Ini bukan, guys. Aku melihat sebuah kapal lagi. Ini kotak lagi nih. Nggak penting juga. Astaga, meteor kaget. Depan muka, guys. Di mana sih masuknya? Kok nggak ada tempat masuk, guys? Lah, iya bener juga ya. Oh, ada nih. Ada. Sorry. Hehe, ada ya. Labirin kah? Jelas, pasti. Oh, nggak. Nggak labirin, guys. Nggak labirin ternyata. Hehe, baju ya. Boleh lah baju. Diambil aja lah baju. Ini ada kotak nih. Tapi lootingannya standar. Tidak ada yang unik. Nah, ini heater ya sudah. Kita akan langsung aja lanjut lagi explore. Di mana sih kita keluar tadi? Oh, ini bisa dihancurin pintunya, guys. Ternyata T3 heater ya. Ini kayak semacam supply. Ya udah, lanjut. Sekarang aku di mana ya? Oh, di sini. Oke. Di sini ada apa, teman-teman? Nah, ada sebuah goa. Goa apa? Oh, gua tahu. Ini masuk ke tambang osmium. Oke, boleh. Tuh, betul ya. Mestinya ini bakal nembus ke sebelah. Tapi jangan, kita lihat dulu area yang ada pasir-pasir itu. Nah, ini gua udah naik, guys. Di mana yang pasir kemarin ya? Kok sekarang nggak ada, guys? Di sini kan harusnya. Gua tuh sekarang di atas ini kan? Iya, kayaknya di sini deh. Area pasir-pasir. Oh, betul. Sekarang nih baru kelihatan dia. Wah. Nggak terjadi apa-apa ya. Unik juga ya areanya. Pasirnya jadi kayak gitu. Kira-kira ada tempat tersembunyi nggak ya? Nggak tahu, guys. Ini susah nih. Kalau kita masuk ke sini. Nah, oh enggak ya. Harusnya enggak ada. Semoga enggak ada ya. Berarti terakhir, teman-teman. Kita akan menuju
tempat ini. Iya nggak sih? Ini yang belum pernah kita explore ya. Baru dilewatin doang, belum kita explore. Dari sini bisa sih harusnya. Oh iya, makan cookie cuy. Nah, cepet nih. Kemarin kita dari kanan keluarnya guys, coba dari kiri deh. Apakah bisa? Oh enggak, kiri tembusan ke base paling awal ya. Ya, gua lupa, sorry. Emang harus ke kanan. Dan melewati tambang zeolit, lihat teman-teman. Semuanya sudah gua tambah ya. Biar produksinya tidak bottleneck. Nah, kita keluar ke sini. Belum pernah kita explore. Di sana ada kayak air terjun. Boleh kita ke sana dulu ya. Itu oasis, itu udah. Ini nih. Ada nggak ya? Di situ ada kotak, gue lewatin aja deh. Ke atas ini ada air terjun. Lumayan, tera tokennya aja ambil ya. Sebelum ke sana, cek yang di sini dulu. Kayaknya nggak ada lagi guys di sekitar sini. Oke, kita coba ke sini dulu. Nanti kita cek terakhir ya. Sesuatu yang kayak gini-gini nih mencurigakan guys. Jangan-jangan ada sesuatu. Nah ini nih apa nih? Ah ini apa nih? Ini ada jalan nih. Mana ini? Tembusan kemana ini? Kayaknya ini nembus ke tambang osmium deh. Oh iya betul. Kita masuk dari sini kayaknya ya. Terus ke sini. Gak jadi guys. Itu kayaknya ke osmium deh. Terus di seberang situ ada apa? Nih ada kayak tutup-tutup kayak gini enggak ya? Coba kita masuk ke bawah sini. Minum. Ada jalan teman-teman, bentar. Lah, kalau kita mau nyelam artinya perlu oksigen dong. Bentar, sini dulu deh. Tidak penting. Ini ada lagi nih. Telur kodok ambil. Ah, ada lagi nih, telur kodok ambil. Iya guys, ada jalan ya, kita coba ya. Oh ini, lihat-lihat guys. Ini pasti ada sesuatu nih di bawah sini. Oke, berarti sebelum ke situ, aku pengen coba berenang ke sini. Nih, ada jalan kan? Oh, golden chest. Siap. Udah sisanya tinggalin. Eh ini bagus nih. Golden seed bagus, ambil. Artinya abis ini kita bakal ke situ guys. Kita bakal ke bawah situ ya. Aku taruh teleporternya di sini aja deh. Hihi, kita taruh di sini ya. Taruh sini nih. Ini taruh di markas nggak sih? Taruh dulu deh. Taruh dulu aja kalau gitu. Telur kodok, rocket engine, baju, dan dekorasi. Ini sisanya kita bawa. Perlu bikin ini nggak guys? Bikin oksigen. Buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga nih. Aku bikin 2, 4, 6, bikin 3. Karena kita explore dalam air soalnya. Aku nggak tahu bakal ada tempat untuk napas atau enggak. Sekarang kita coba. Ada apa di bawah sini guys? Mencurigakan banget. Tuh, dalam banget ya. Bisa ke sana, bisa ke sini. Sini dulu deh. Ada tempat napas nggak bang? Nggak ada ya, bener nih. Kita harus bawa ini guys. Ya gini doang. Oh ini penting nih, tempat. Bagus. Harusnya ke depan ya. Ke sini. Weh, ada struktur ternyata teman-teman. Oh, ada rumah.
Tapi tetap aja nggak bisa napas ya. Aduh guys, tetap ngeluting nih jadinya. Ambil rocket engine aja ya, ambil rocket engine ya. Ini apa ini? Kok sesuatu yang kita nggak punya guys? Pesan, oh bisa dibaca. Jadi ikhlas ini kayaknya orang yang terjebak juga guys di planet ini. Dia mau bikin juga extraction platform kayak kita di tahun 3042 ya. Jadi dia ini pengen mencari resource ya kayak kita ya. Nyari resource yang rare-rare kayak gitu untuk rocket platform, extraction platform. Terus kemana guys? Tadi kita dari mana? Dari situ. Wah parah ini nggak bisa napas guys. Nih kita dari sini kan tadi kan. Nah kita harus menuju ke situ. Nah ada lagi nih pesan. Ini dari Warden lagi guys. Katanya mereka itu dari lahir sudah dibilang diri mereka itu nggak boleh ada di dunia ini. Mereka hidup sebagai satu kesatuan, The Warden namanya. Ya intinya ketika sebuah grup itu ke langsungan hidupnya terancam, ya pasti bakal melawan kan. Mungkin si Warden ini terdesak guys gara-gara orang yang sering datang ke sini ya. Makanya bikin device yang tadi untuk menghalau orang-orang lain. Kita udah semakin dalam teman-teman. Ada jalan. Nah ini harusnya bisa bernapas guys. Dan ini kesalahan fatal ya. Kita mestinya bawa teleporternya ke sini. Aduh. Ya udahlah, udah terlanjur ya. Jalan lagi menggunakan cookie. The Cenote. Wow, ini biome namanya Cenote. Nah ini apa guys? Ada dua pilar. Sebentar. Bentar ini di mana guys? Kita tadi bukannya di bawah air? Terus tembusnya ke sini. Oh nggak bisa naik ke atas. Nggak bisa pakai jetpack. Ya udah yuk kita akan baca dulu lagi pesan ini. Oke, yang gue tangkap dari pesan ini teman-teman, The Warden-nya itu memang pengen survive ya dari awal ya. Makanya dia bangun device tadi. Dan akhirnya ketika mereka terdesak tadi, ya pilihannya melawan atau meninggalkan tempat yang sudah mereka tinggali ya. Terutama ketika bakal terjadi bencana yang gak bisa dihindari. Kayaknya gitu deh dari pesan yang gue tangkap ini. Dan katanya kalau kamu pengen join bersama kami, gunakan chip ini untuk menemukan 10 kunci teman-teman yang ditinggalkan di planet ini. Dan taruh di extraction kapsul. Inikah? Akan dekonstruk. Oh ya, diambil ya, bukan di dekonstruk. Warden Key Detector. Oh, itu dia teman-teman. Artinya kita harus pulang ya habis ini ya. Ya nggak sih, nggak ada lagi ya. Oke. Kayaknya kita harus pulang deh. Ya udah pulang guys. Jauh banget nih, berenang lagi ya. Sedikit lagi. Nah, sampai. Yuk kita pulang. Teleporternya gue biarin di situ ya, nggak apa-apa. Kita langsung diikut guys. Ikut dulu teman-teman di sini. Warden Key Detector itu perlu dibikin kan? Sebentar, sebentar. Mana ya? Di sini kah? Ini dia guys. Dua kuning, satu purple. Satu purple, dua kuning. Kuning di mana ya? Di sini kah? Satu biru dan sirkuit. Sirkuit board ada nggak di sini? Ada tuh, ada satu tuh. Nganggur. Ada nganggur satu. Itu dia. Detektornya. Cara pakainya gimana? Di-equip dan explore the world. Walah, teman-teman. Kita perlu explore ulang dong artinya. Seluruh peta ya. Oke, oke. Menarik, teman-teman. Artinya, teman-teman, sampai sini dulu untuk gameplay di Planet Crafter. Kita coba mencari endingnya di next episode aja ya. Ya, sambil gua akan coba unlock dulu yang ini guys, 5 Tera TI. Nih, ini kan masih lama nih. Sambil ngumpulin duit nih, gua nggak tahu berapa banyak duit yang dibutuhkan. Jadi gua bakal kumpulkan sebanyak mungkin ya. Bikin ekstraktor lagi. Ya, intinya grinding guys.
seperti biasa. Sampai ketemu, teman-teman.